kita semua sekarang sedia maklum bahawa musibah COVID-19 sedang melanda di seluruh dunia. Saya mengharapkan agar warga kita yang balik pulau sentiasa mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan, terutama daripada MKM dan KKM. Seperti kita sentiasa perlu memastikan penjarakan sosial, sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan sentiasa membasuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Elakkan 3C iaitu confined space, crowded dan close conversation. Dan kita sentiasa amalkan 3W iaitu wash, wear dan worn. Ketika negara kita melalui saat yang sukar ini, kita bersyukur kerana pihak barisan hadapan terus sentiasa komited menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi. Dalam situasi berkenaan, mereka sangat memerlukan PPE iaitu Personal Protective Equipment. Dengan menggunakan segala peralatan, teknologi dan kepakaran yang terdapat di KKM Balik Pulau, alhamdulillah warga KKM Balik Pulau telah berjaya menghasilkan face shield dengan menggunakan CNC milling machine, rapid prototyping dan plastic injection molding. Sebanyak 2,585 unit face shield telah kita berjaya hasilkan. Kesemua produk ini telah disalurkan kepada pihak yang memerlukan seperti Hospital Besar Pulau Pinang, Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Askar Wataniah dan beberapa pusat-pusat yang lain yang memerlukan. Sepanjang waktu PTP ini, semua pelajar telah diarahkan pulang ke kediaman masing-masing. Namun, aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu diteruskan dengan gaya hidup normal baru. Pengajaran dan pembelajaran serta penilaian telah dijalankan secara online. Situasi ini menuntut kreativiti dan inovasi daripada pensyarah-pensyarah untuk memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran tetap berjalan dengan lancar dan berkesan walaupun tanpa bersemuka. Pelajar hanya perlu berada di rumah masing-masing untuk mendengar kuliah dan menjawab soalan-soalan kuis dan ujian serta menghantar tugasan yang telah diberikan oleh pencerah mereka. Kami seluruh warga Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau ingin mengucapkan selamat. Menjelang Hari Raya Aidilfitri ini, saya Azmin bin Arifin, pengarah Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau, ingin mengucapkan salam Aidilfitri di era norma baru. Maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau dan warga pelajar. Di era norma baru, maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan COVID-19 ini dapat. Saya mendoakan agar sentiasa dalam dilindungi dan sentiasa mendapat. Saya takut tengok kamera. Dalam situasi berkenaan, mereka sangat memerlukan peralatan Maaf zahir dan batin. Hashtag kita jaga kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hashtag kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita. Dia tak cakap-cakap. Selamat Hari Raya. Maaf. Salah.